Rata-rata selebriti yang ditemui gembira dengan pertemuan yang diadakan. Ia sekaligus dapat menjadi medium buat mereka memberikan cadangan dan harapan kepada Perdana Menteri mengenai industri seni untuk kedua-dua negara. Kita berharap Malaysia sama seperti harapan saya di Indonesia, selalu memperhatikan nasib-nasib para seniman. Saya tadi titip juga kepada Pak Anwar untuk memperhatikan seniman-seniman di Malaysia yang terlebih lagi yang sudah tidak ada seperti ahli waris Peramli dan adalah bagaimana kita semua, saya beserta teman-teman yang hadir dari Indonesia ini bertemu dengan Bapak Anwar ini dalam upaya untuk menjaga hubungan baik, kerjasama mungkin bilateral di antara Indonesia dan Malaysia, dan tentunya mudah-mudahan semakin baik. Jadi hari ini senang banget ya kita bisa gabung gitu, positif sekali karena kan kita memang pengennya hubungan Indonesia-Malaysia itu harmonis karena kita negara tetangga. Dan harusnya memang tetangga itu kita saling support, saling sayang, saling mendukung dan juga bangkit bersama gitu. Pertemuan yang sangat-sangat informatif, menginspirasi dan juga ialah bukan calang-calang ya, sebab Malaysia dengan Indonesia tu kita tahu kita sangat rapat. Jadi perjumpaan hari ini bisa merapatkan lagi silaturahim kita, insya-Allah mudah-mudahan.